Kembali lagi di channel aku, Arya Kamadenu Channel. Video kali ini aku bakal review makanan yang sangat-sangat aneh dan nyeleneh bagi kalian semua dan bagi aku juga. Ini sering dibuat konten oleh YouTuber-YouTuber yang lain. Dan sekarang hari ini aku bakal review makanan itu yang sangat-sangat aneh, yaitu adalah mie campur susu atau mie godok atau mie kuah, tapi kuahnya dibuat dari susu, guys. Aku lanjutin ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar aku upload video kalian tahu ya, guys. Dan jangan lupa ke tombol juga like, comment, share ke teman-teman, dan kalian bisa komentar di bawah ini aku bakal upload video apa lagi dan kalian bisa request. Ini mie-nya sudah aku buat, ini dia, wow. I guess I'm just a play date to you. Pakai susunya dari produk Cimory. Ini rasa matcha ya, guys, rasa matcha. Lalu langsung aja kita mulai. Sebelum aku ketuangkan ke sini, itu tuang. Aku bakal super dulu. Langsung aja aku tuangin ya, guys. DJ Nan Suya. Tuangin kuahnya ini, guys. Wow, kuah aslinya ini aku tadi cari yang full cream tapi enggak ada, jadinya rasa matcha, yaudah aku beli. Ini kuahnya itu warna hijau, guys. Wow, hijau. Lama-lama langsung aku maam aja ya, guys, gimana rasanya juga enggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagiku satu suapan. Dua suapan. Rasanya juga enggak seburuk aku yang kupikirkan, guys. Langsung let's go aja ya, guys, aku makan. Jangan ngiler. Alhamdulillahirrahmanirrahim, aku udah habisin semuanya, habisin satu mangkok mie sedap soto plus kuahnya dari susu Cimory. Oke, guys, jadi aku kesimpulannya yaitu rasanya tuh enak banget. Berarti kayak apa ya, gak usah parik, gak usah dikasih nasi. Jadi kan cuma kuahnya dari susu itu sudah kenyang banget pokoknya. Aku tetap ingatin buat kalian, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, guys. Dan klik like, comment, share, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya pada aku biar kalian biar kalian tahu kapan aku upload videonya. Video aku kali ini, jangan lupa kalian bisa komentar di bawah. Kalian bisa komentar aku buat konten apa lagi, atau kalian bisa juga request kak gini, kak review gini atau gimana gitu. Jaga kesehatan. Sekian, terima kasih.